Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal di channel Dr. Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling josh. Elik, tahu nggak ini mobil apa? Iya, Neng Rosa Verosa tahun 95 special edition. Kita puterin dulu. Kita puter-puter, dicilat-cilat. Prang, drong. Nah, seperti itu. Ini plat R tahun 95. Insya Allah kondisi siap luar negeri, luar kota, luar dalam. Wah, pokoknya siap tut, siap greng. Ban tebel, gede, mantep. Berbet lah pokoknya. Kita lihat interiornya ini. Interior bagus. Interiornya bagus ya, Lik. Sudah cover. Dan ini tahun 95 limited edition. Jok sudah menghadap ke depan. Ini bukan modifan, tapi emang pada tahun 95 ini sudah menghadap ke depan joknya. Ini bisa buat dua orang, satunya di pangku. Iya, gawa gendakannya di pangku. Beuh. Mantap. Kita coba lihat kap mesinnya. Ini kita buka kap mesinnya. Nih. Penampakan mesin, Lik. Penampakan mesinnya ini ya, Daihatsu Verosa. Verosa, kalau Verosa ini bensin ya, Lik. Jangan waktu kira nanti ini solar ya, ini diesel, ini bensin. Ini untuk Afro. Afronya lihat ya, Afronya tut banget lah pokoknya. Afronya kita coba nyalakan mesin. Mesinnya langsung ces greng pokoknya. Mesinnya ini masih lumayan bagus. Nah, ini ada yang bunyi, nggak masalah. Ini sini. Nanti apa fan bel sini ini cuman apa ya? Minta dikasih, kalau saya sih bunyi kayak gini ini dikasih minyak goreng udah beres. Ya, jadi kering lah fan belnya itu, kering, nggak apa-apa. Bunyi kayak gini nggak apa-apa. Biasanya bukan dari mesin, ini dari panggil sini. Dari panggil ini bunyi kayak gini nggak apa-apa. Kondisi masih bagus ya, Lik. Udah lihat bawahnya. Nah, bawahnya itu. Pokoknya kondisi siap tempur, Lik. Monggo yang berminat bisa di calling-calling, dicek barangnya cocok bayaran, Lik. 47 juta. Monggo-monggo bisa nego, tapi dikit saja. Ditukar unit lain juga boleh, tukar motor juga boleh. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.